Ini alpukat tanpa biji, guys. Assalamualaikum, guys. Ya, saat ini saya berada di Jombang, ya. Tempatnya siapa? Ini tempatnya Gus Riza, sepupunya Gus Dur, ya. Cucunya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari. Ini merupakan salah satu tempat persinggahan saya dulu. Ini saya ceritanya napak tilas ini. Saya pernah tinggal di tempat ini ya selama nyantri di Tebuireng waktu sekolah di SMA Wahid Hasyim Pondok Pesantren Tebuireng ya. Saya pertama kali ke Jombang ya, cucunya ke rumah beliau ya dulu. Nah, kenapa saya kesini dan saya ngevlog di sini ya? Karena Gus Riza ini penggemar berat tanaman dan peduli sekali dengan lingkungan hidup ya. Jadi di rumahnya ini ya kayak hutan, jadi isinya tanaman semua ini, banyak gede-gede ya, mulai matoa duren ya, 10 matoa bumi itu beliau udah punya dulu. Terus macam-macam tanaman dia suka ya. Ya bisa dikatakan Gus Riza ini ya apa, guru saya ya, karena saya kan pernah nyantri di Tebuireng ya. Juga rekan saya dalam tanaman ya. Jadi karena soulnya ini ketemu karena sama-sama penggemar tanaman, dan saya pun mensupport beliau ya. Kadang saya kirim ya, bagi-bagi informasi soal tanaman ya. Dan ini saya di sini nanti mau nge-vlog ya, mau apa, mau diajak keliling tengok-tengok kebun beliau ya, tidak hanya di rumah ini di Kuaron ya, Tebuireng ya, Jombang, Kuaron, Cukir, Jombang ya, tapi di kebun-kebun lainnya saya mau diajak keliling. Dulu saya pernah diajak keliling juga ke kebun-kebun beliau ya. Nah, ini kebetulan saya nganter anak ke pondok, makanya ini saya terus sekalian silaturahim dan sekalian mau diajak keliling ya, diajak tengok-tengok kebun. Ini ya pakai peci biar kelihatan santrinya. Ya, bagaimanapun juga ya pernah mondok di sini. Ya, titik, salah satu titik apa secara spiritual saya ya di sini ini ya. Ya sama beliau inilah salah satunya ya. Ya, itu guys ya, nanti kita vlog ya. Kita lihat apa tanaman-tanamannya. Kebetulan beliaunya lagi di Gubernuran Jawa Timur ya. Pamit tadi apa kasih info saya. Rencana sih ketemu apa pagi tadi, cuman karena mendadak mewakili keluarga ya, harus apa ke Gubernuran Kemuning ya, itu ya. Ini durian apa, Gus? Nih pensunan ya, tiap tahun anu, Gus, buah ini pekarangannya masih asli seperti yang dulu. Ini kacang Amazon. Jambu Citra. Anu, Gus, ini busi malah terlambat nih ini, Gus. Sejak ini begitu bunganya yang rambut itu rontok.
Tapi kemarin udah sampai Gus ya, nanti Gus. Apa? Covernya udah sampai ya? Sudah, udah. Kepel ya. Iya. Kepel guys. Buah keraton pewangi. Bunganya luar biasa banyak. Ini alpukat tanpa biji guys. Sudah pernah berbuah Gus nggih? Iya. Sekali. Dan tanpa bijinya dapat dari mana? Oleh-oleh dari orang Ponorogo. Tapi betul-betul tanpa biji Gus, mana? Oh, daunnya ini mirip pendil. Kan mirip-mirip itu. Ya, ada kendil yang mutasi terus tanpa biji mah ada. Ini kalau bisa stabil ya. Luar biasa, ini berbuah baru sekali ya, yang kedua belum ya. Ini kalau udah stabil bagus. Ya guys, ini akarnya ya. Sampai begini. Beliau ini memang apa sama lingkungan itu perhatian. Sampai burung-burung itu enggak boleh ditembak ya. Setahu saya dari dulu begitu dan sampai sekarang ya guys. Burung-burung bersarang apa enggak boleh ditembak sampai pekarangannya. Nah, Fahri kata ini merambat di pohon mangga. Nah ini varigata sama sirih gading ya, saya enggak tahu nih, sekelas monstera lokal nih yang lagi rame, tapi bukan ini ya, tapi ini satu keluarganya. Nah, ini matoa. Bisbulnya gede-gede guys, susah nyari bisbul segede-gede ini nih. Di belakang ada beberapa gede-gede lagi. Ini matoanya gede-gede, luar biasa. Emang dari dulu itu saya di sini udah banyak matoanya guys. Ini rambutan. Tuh oh, lihat karangan tapi hutan. Ini kluwe dari yang nanam burung dibiarkan tumbuh ya, memang pekarangnya semi hutan. Ini kluwe. Saya mau diajak ke ini ya, ke kebun. Saya mau tengok kebun apa Gus, kurma. Kurma sama anggur ya, milik pondok. Sampun ring ajeng. Katon suket-suket Gus. Jarang usah.